Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan yang budiman. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin berkongsikan kepada anda cara atau kaedah mengisi sistem pelaporan pengajaran pembelajaran di rumah atau SPDPR yang akan berkuat kuasa pada 12 Julai tahun 2021. Untuk mengisi SPDPR ini, satu link akan kita buka dan link itu ada saya kongsikan dalam description video ini. Anda boleh klik link itu untuk masuk ke dalam sistem pelaporan. Okey, perkara pertama yang akan kita lakukan ialah kita buka link untuk masuk ke dalam sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau SPDPR ini. Okey, seperti ini. Di sebelah kiri atas itu ada login, kita klik yang itu. Dan satu paparan kecil di desktop kita, kita akan dapat iaitu login pengguna. Kita masukkan nombor IC kita tanpa sengkang. Dan kemudian masukkan password iaitu 6 digit nombor terakhir nombor IC kita. Setelah itu kita masukkan kod keselamatan di sebelah kiri itu. Dan setelah kita buat itu, kita klik masuk. Okey, bila kita klik masuk, kita akan dapat satu lagi paparan di tertingkap kecil, iaitu kita diminta untuk menukar kata laluan. Okey, untuk buat kata laluan baru, pastikan 8 hingga 12 aksara, iaitu ada huruf besar, ada huruf kecil dan bersama dengan nombor. Okey, jadi kita masukkan kata laluan baru di situ dan kemudian kita sahkan kata laluan baru yang kita buat. Dan setelah itu kita klik kemas kini. Okey, sekarang kita sudah berjaya menukar kata laluan. Okey, kita klik OK. Dan sekarang kita akan masuk semula ke dalam sistem pelaporan PDPR ini dengan menggunakan kata laluan yang baru. Jadi kita klik login, kemudian kita masukkan ID kita, nombor IC tanpa sengkang, dan kemudian kita masukkan password kita, iaitu kata laluan baru tadi yang kita buat. Dan kemudian kita masukkan kod keselamatan. Selepas itu barulah kita klik masuk. Okey, seperti biasa kata laluan itu terdiri daripada 8 hingga 12 aksara dan pastikan ada huruf besar, huruf kecil dan juga nombor. Okey, bila kita klik masuk, kita akan dapat masuk ke dalam sistem pelaporan PDPR dan kita klik sistem pelaporan PDPR seperti ini. Okey, seterusnya kita diminta untuk mengemas kini atau mendaftar ID D5 kita. Okey, bagi yang belum daftar, kita klik di bahagian ID D5 dan kemudian kita masukkan alamat ataupun email ID D5 kita dan setelah itu kita klik kemas kini. Okey, sekarang kita sudah berjaya daftar atau kemas kini ID D5 kita dalam SPDPR. Okey, kita klik OK sahaja dan kita akan masuk ke dalam sistem pelaporan PDPR harian. Di sini ada beberapa perkara yang akan kita isi. Borang pelaporan PDPR, kita klik di situ peringkat sekolah, mata pelajaran, kelas, tarikh PDPR, tempoh masa,
Kemudian di bawahnya ada bilangan murid pelajar yang mengikut PDPR, kaedah PDPR. Kita klik di situ dan kemudian kaedah pentaksiran bilik derja semasa PDPR dan kemudian kita klik simpan. Jadi bermakna kita sudah berjaya melaporkan PDPR harian kita pada hari tersebut. Jika kita menggunakan ataupun menjalankan PDPR dua subjek, bermakna dua kali kita buat pelaporan untuk subjek yang berbeza. Okey, itu sahaja perkongsian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sehingga berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.